Salam jumpa kembali Bapak Ibu. Kami ucapkan selamat berpuasa bagi Bapak Ibu yang menjalankan ibadah puasa. Semoga amal kita diterima Allah. Amin. Allahumma amin. Untuk video kali ini nanti kami ingin membahas tentang bagaimana menerapkan kurikulum merdeka di tingkat SD. Insya Allah kami jelaskan secara lengkap. Semoga bisa membantu Bapak Ibu. Amin. Allahumma amin. Nanti ada 4 hal yang ingin kami bahas dalam video kali ini. Yang pertama adalah bagaimana karakteristik kurikulum merdeka khususnya di tingkat SD. Kemudian pembahasan yang kedua adalah perubahan pokok. Apa saja atau yang berubah di tingkat SD, berubah dari kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka ini nanti apa saja yang berubah. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana SKL terbaru SD, karena dari SKL inilah nanti kita jadikan dasar bagaimana kita nanti mendidik dan menciptakan lulusan sekolah dasar. Dan yang keempat nanti akan membahas bagaimana struktur kurikulum di tingkat SD. Kita mulai pembahasan yang pertama tentang karakteristik kurikulum merdeka. Sebenarnya ini sudah kami sampaikan dalam video-video kemarin, tapi ada baiknya kita mengulas kembali, sedikit mereview supaya kita nanti lebih memahami tentang karakteristik kurikulum merdeka. Karakteristik yang pertama nanti adalah berfokus pada materi esensial. Artinya materi tidak usah terlalu luas. Yang penting bagaimana siswa itu mampu memahami, mampu menerapkan, sehingga pembelajaran nanti akan lebih mendalam, terutama dalam pengembangan literasi dan numerasi siswa. Kita tidak boleh memahami bahwa literasi adalah bahasa Indonesia dan numerasi adalah matematika, bukan. Tapi semua mapel itu nanti bisa diajarkan tentang literasi dan numerasi. Literasi adalah bagaimana siswa itu mampu memahami apa yang dibaca, mampu mengolah informasi, dan mampu menerapkannya. Kalau numerasi itu memang berhubungan dengan angka, dengan tabel, dan juga dengan simbol-simbol. Semua pelajaran nanti memang mengajarkan anak bagaimana siswa-siswi itu akan berkembang literasi dan numerasinya. Kemudian karakteristik yang kedua nanti ada profil pelajar Pancasila, di mana ini nanti dikembangkan melalui pembelajaran berbasis proyek. Nanti pembelajaran berbasis proyek yang dikejar utama bukan hasilnya, tapi karakternya, tapi prosesnya. Yakni tujuan utamanya adalah ingin mengembangkan soft skill dan juga karakter siswa. Pembelajaran berbasis proyek ini nanti akan masuk dalam struktur kurikulum, yakni 20-30% setiap pelajaran akan dialokasikan untuk pembelajaran berbasis proyek. Misalnya matematika dalam seminggu ada 4 jam, berarti yang 3 jam nanti pembelajaran reguler di kelas dan yang 1 jam dialokasikan untuk pembelajaran berbasis proyek. Dari alokasi yang 20% tadi dari semua mapel nanti digabungkan, dibuat jadwal pembelajaran berbasis proyek. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu bisa cari di video di channel ini, juga sudah kami sediakan. Semoga ada manfaatnya. Kemudian karakteristik yang ketiga nanti adalah adanya fleksibilitas. Diberi kebebasan baik itu gurunya, sekolahnya maupun siswanya. Kalau di tingkat SD mungkin salah satu fleksibilitasnya adalah nanti diberi kebebasan untuk memakai pendekatan. Kalau di kurikulum 2013 kemarin diwajibkan memakai tematik, untuk kurikulum merdeka nanti dibebaskan boleh memakai pendekatan tematik atau boleh memakai pendekatan berbasis mapel. Diserahkan kepada satuan pendidikan, diserahkan kepada guru kelas mana yang terbaik untuk siswa-siswinya masing-masing.
Kemudian fleksibilitas yang kedua bisa dilihat bagaimana capaian pembelajaran itu disusun per fase, bukan per jenjang. Kalau dulu itu kelas 1 sudah ditentukan tujuannya ini, kelas 2 tujuannya ini, kelas 3 tujuannya ini, nanti tidak. Nanti akan dibentuk per fase. Fase A nanti ada kelas 1 dan kelas 2. Jadi capaian pembelajaran yang dibentuk di satu fase boleh disampaikan di kelas 1, boleh disampaikan di kelas 2, boleh disampaikan kedua-duanya karena ada fleksibilitas. Kemudian yang ketiga, nanti jam pelajaran disusun per tahun, bukan per minggu. Kalau kemarin di kurikulum 2013, jika matematika 4 jam kan berarti 4 jam, 4 jam, 4 jam terus setiap minggu. Tapi nanti dibebaskan per tahun. Untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu nanti setelah melihat ini bisa lihat-lihat channel ini, sudah kami sediakan semuanya. Kita lanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu apa saja tuh yang berubah di tingkat SD. Paling tidak ada 4. Yang pertama, nanti pelajaran IPA dan IPS akan digabung menjadi satu yang bernama IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Kenapa tuh IPA dan IPS ini di tingkat SD ini digabung? Karena menurut para ahli, anak tingkat SD ini tahap berpikirnya masih konkret, masih sederhana, belum detail. Dan juga nanti digabungkan untuk memicu anak dalam mengelola lingkungan alam dan sosial secara terpadu dan komprehensif. Kemudian perubahan yang kedua, nanti bisa kita lihat bahasa Inggris sudah menjadi mapel pilihan. Kalau kemarin hanya sebagai mapel ekstrakurikuler, nanti sudah menjadi mapel pilihan. Artinya guru yang mengajar sudah diakui jamnya oleh Dapodik. Yang ketiga, nanti mapel keterampilan nanti akan diganti menjadi mapel seni dan budaya. Nanti sekolah harus menyiapkan minimal satu jenis seni, boleh seni musik, boleh seni teater, dan juga boleh seni tari. Dan yang terakhir, nanti pendidikan Pancasila akan menjadi pengganti mapel PPKN. Kenapa kok istilahnya diganti menjadi pendidikan Pancasila? Pemerintah sekali lagi ingin memperkuat penanaman karakter sesuai nilai Pancasila, bukan sekedar teori dan pengetahuan saja. Nah, nanti siapa yang berhak untuk mengajar bahasa Inggris? Ada beberapa alternatif. Yang pertama, kalau guru kelasnya memang punya kompetensi bahasa Inggris yang bagus, berarti nanti guru bahasa Inggris yang mengajar. Tetapi kalau misalkan belum punya kompetensi yang memadai, maka nanti bisa diambilkan dari guru bahasa Inggris, jurusan bahasa Inggris yang ada di sekolah tersebut. Atau jika belum ada lagi, maka nanti bisa diambilkan dari guru bahasa Inggris SD maupun SMP terdekat. Atau juga bisa dari mahasiswa yang masuk program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kemudian selanjutnya kita bahas mengenai SKL di SD. Kenapa toh kok SKL ini penting? Karena memang kita mengajar itu kan harus ada pedomannya, dan pedoman itu sudah dibuat oleh pemerintah. SKL adalah kualifikasi minimum yang harus dicapai siswa pada akhir jenjang tersebut. Nah, penyusunan SKL di tingkat SD ini difokuskan pada 3 hal. Yakni yang pertama adalah mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah ingin menanamkan karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang ketiga, melumbuhkan literasi dan numerasi untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut. Kalau kita perhatikan di sini Bapak Ibu, nomor 1 dan 2 itu berhubungan dengan karakter. Kemudian nomor 3 baru berhubungan dengan pengetahuan. Karena sekali lagi pemerintah memang ingin mengembangkan soft skill siswa, ingin mengembangkan karakter siswa. Bagaimana anak didik Indonesia nanti memiliki karakter-karakter yang dibutuhkan untuk mengikuti perkembangan zaman. Karena zaman ini kan semakin berubah, anak siswa-siswi kita harus kita bekali supaya mereka tidak semakin ketinggalan.
Kemudian yang terakhir kita nanti akan membahas bagaimana struktur kurikulum di tingkat SD. Ada 4 hal, yakni yang pertama nanti bagaimana pembagian fasenya, yang kedua bagaimana pendekatan yang kita lakukan, kemudian yang ketiga adalah bagaimana proporsi beban belajar, pembagiannya seperti apa, dan yang keempat adalah bagaimana pembagian beban belajar per mapel. Yang pertama, untuk fase perkembangan siswa di tingkat SD nanti ada 3. Yang pertama namanya fase A, fase B, dan fase C. Fase A itu terdiri dari kelas 1 dan kelas 2, fase B terdiri dari kelas 3 dan kelas 4, dan fase C terdiri dari kelas 5 dan kelas 6. Capaian pembelajaran ini sekali lagi disusunnya per fase, bukan per jenjang. Artinya, guru memiliki fleksibilitas untuk menuntaskan capaian pembelajaran, boleh di tahun pertama, boleh di tahun kedua, atau boleh kedua-duanya. Misalkan, pada fase A, ada capaian pembelajaran siswa mampu memahami bilangan sampai 10.000. Karena di fase A ini adalah kelas 1 dan kelas 2, maka bilangan 10.000 ini boleh dituntaskan di kelas 1, boleh ditentaskan di kelas 2, atau boleh disampaikan di kelas 1 dan kelas 2. Yang penting pada akhir fase, ketika siswa nanti sudah naik dari kelas 2, capaian pembelajaran ini sudah harus tuntas. Untuk capaian pembelajaran, sudah beberapa kali kami sampaikan, sudah beberapa kali kami cantumkan di deskripsi, bisa Bapak Ibu download. Kemudian selanjutnya, sebagaimana yang kami sampaikan tadi, bagaimana pendekatan pembelajaran di tingkat SD, tidak lagi diwajibkan memakai tematik, tapi diberi fleksibilitas, boleh memakai tematik, boleh berbasis mata pelajaran. Monggo jenengan pilih mana yang terbaik untuk jenengan, mana yang terbaik untuk anak-anak jenengan. Kemudian yang ketiga adalah proporsi struktur kurikulum. Nanti di tingkat SD pembelajarannya dilakukan melalui 2 kegiatan. Yang pertama intrakurikuler, yaitu pembelajaran sebagaimana biasa di kelas reguler, yang nanti ada 80%. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran berbasis proyek, untuk menggali profil pelajar Pancasila nanti ada 20%. Misalnya, jika matematika per minggu itu ada 4 jam pelajaran, maka 3 jam pelajaran adalah kegiatan reguler berupa kegiatan di kelas, nanti yang 1 jam dialokasikan untuk pembelajaran berbasis proyek. Yang terakhir, kita akan melihat bagaimana struktur kurikulum. Pada dasarnya tidak ada perubahan, Bapak Ibu. Kalau dulu matematika ada 5 jam juga masih 5 jam. Kalau PJOK ada 4 jam masih 4 jam. Yang membedakan adalah pembagiannya, proporsinya. Kalau matematika dulu 5 jam, berarti nanti yang 4 jam adalah KPM di kelas seperti biasa, yang 1 jam untuk proyek. Khusus bahasa Indonesia, karena ada banyak ada 8 jam, nanti yang 4 jam itu kegiatan KPM di kelas, yang 2 jam untuk kegiatan berbasis proyek. Bisa kita lihat di sini, Bapak Ibu, untuk pendidikan agama nanti sesuai dengan agama anak masing-masing. Kalau Islam berarti pendidikan agama Islam, kalau Katolik berarti pendidikan agama Katolik. Kemudian PPKN nanti berubah namanya menjadi pendidikan Pancasila, ada 5 jam, berarti yang 4 jam untuk KPM biasa, yang 1 jam untuk proyek. Bahasa Indonesia 8 jam, yang 6 jam untuk intrakurikuler, yang 2 jam untuk proyek. Matematika 5 jam, 4 jam KPM biasa, 1 jam untuk proyek. PJOK 4 jam, dan nanti pembelajaran seni, bisa kita lihat di keterangan ini, nanti sekolah minimal menyiapkan satu seni, boleh seni musik, boleh seni rupa, boleh teater atau seni tari. Dan untuk pembelajaran bahasa Inggris serta monolog nanti masing-masing 2 jam. Tidak ada alokasi untuk pembelajaran berbasis proyek. Kalau dialokasikan ke proyek nanti ya habis, masuk
hanya 1 jam nanti tidak berjalan dengan maksimal. Tapi untuk mulok nanti tidak hanya sebatas seperti ini ya Bapak Ibu. Untuk menerapkan mulok nanti ada 3 pilihan. 1, nanti diintegrasikan dengan pembelajaran matkul yang lainnya di pembelajaran intrakurikuler. Atau 2, diintegrasikan ke pembelajaran berbasis proyek. Atau yang ketiga, berdiri sendiri seperti ini. Dan kalau kita perhatikan yang bintang 4 Bapak Ibu, keterangan ini total jam pembelajaran tidak termasuk mata pelajaran bahasa Inggris muatan lokal dan atau mata pelajaran tambahan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Artinya pemerintah itu sudah menetapkan minimal di kelas 1 itu harus ada 828 pembelajaran intrakurikuler dan 252 pembelajaran profil Pancasila. Jadi jika sekolah pengen menambah pelajaran untuk memberikan ciri khas sekolah itu untuk menyesuaikan dengan budaya lokal, maka dipersilahkan. Yang penting pemerintah sudah menyiapkan minimal jam pelajaran di kelas 1 SD. Kalau kita lihat kelas 2 juga hampir sama Bapak Ibu. Untuk kelas 3 nanti pasti ada perubahan karena nanti akan mulai ada pelajaran IPAS. Dan untuk kelas 4 sampai kelas 6 bisa Bapak Ibu lihat di sini. Mohon maaf kami lupa, nanti untuk penerapan tahun pertama nanti di tingkat SD hanya kelas 1 dan kelas 4. Untuk tahun kedua nanti ditambah lagi kelas 1 dan kelas 2, terus 4 dan 5. Dan nanti pada tahun ketiga semuanya bisa menerapkan kurikulum merdeka. Yang terakhir adalah bagaimana pembelajaran berbasis proyek. Sudah kami sampaikan tadi bahwasannya pembelajaran berbasis proyek ini yang disasar utama nanti bukan hasilnya tapi prosesnya, yaitu ingin mengembangkan karakter-karakter profil pelajar Pancasila pada peserta didik. Nanti di tingkat SD dilakukan minimal 2 kali dalam setahun. Untuk lebih jelasnya tentang pembelajaran berbasis proyek, Bapak Ibu nanti juga bisa lihat di video ini, di channel ini sudah kami sediakan lengkap. Semoga bermanfaat, bisa membantu Bapak Ibu. Amin Allahumma amin. Mungkin cukup sekian Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada salah. Jangan lupa di like, di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.